Pemirsa, persoalan bangsa yang kompleks menjadi titik perhatian Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Lewat peran kadernya di masyarakat, Perindo berusaha mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Perjuangan untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik menjadi topik yang dibahas oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat melantik 70 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC di Kerawang, Jawa Barat. Selain membentuk organisasi yang mengakar hingga tingkat TPS, HT juga menginginkan para kader mampu menerapkan strategi perjuangan partai yang fokus pada kesejahteraan rakyat. Jadi kita harus punya program juga, program yang strategis, bagaimana menciptakan program yang betul-betul menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat luas ya, masyarakat yang membutuhkan. Ya bisa program UMKM, pertanian, ya, yang terkait dengan nelayan. Di samping program lainnya yang sifatnya sporadis pasti itu kita lakukan juga. Dalam pelaksanaannya, Hatim menambahkan agar para kader tak hanya bekerja keras namun juga harus kreatif dan inovatif. Melayani masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Dari Kerawang, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.